Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Ari Wahyu di KJL. Oke guys, buat teman-teman semua jangan lupa untuk bantu subscribe-nya ya guys, dan nyalakan tombol notifikasinya agar teman-teman semua tidak ketinggalan video terbaru dari channelnya Ari Wahyu di KJL. Oke guys, hari ini gue mau berbagi tutorial, yaitu cara untuk mengganti tampilan Google. Oke, yang biasa kalian gunakan itu Google guys ya. Oke, di sini penampilannya itu berubah menjadi warnanya itu biru seperti ini guys ya. Bagaimana cara untuk merubahnya guys ya? Oke, langsung saja kita mulai ke tutorialnya guys. Oke, di sini pertama-tama kita masuk terlebih dahulu di aplikasi Google. Oke guys. Oke, di sini kita langsung klik pencarian ini guys ya. Oke guys, di sini kita langsung klik yang lainnya guys, di bawah sendiri nih guys. Oke, dan di sini kita langsung klik yang sesuaikan widget ini guys ya. Oke, di sini tampilannya warna biru guys ya. Oke, di sini kita klik yang ini, gambar Google ini, dan kita di sini bisa tampilan seperti ini. Nah, ini tulisan Google. Nah, ini cuman huruf G ya. Oke, di sini saya menggunakan yang tampilan Google ini guys ya. Oke, setelah itu kita klik selesai. Oke, dan setelah itu kita klik widget lagi guys ya. Di sini kita bisa ini guys ya, bisa kotak, tampilan ini bisa kotak segini, bisa bulat gini ya. Oke, di sini teman-teman tinggal pilih aja di sini. Oke. Ya, di sini saya mau menggunakan yang ini guys ya. Ini selesai. Oke. Dan untuk mengganti warnanya gini guys, kita sesuaikan genset lagi guys ya. Di sini kita bisa bebas pilih warna guys. Oke, di sini ada pilih warna putih, putih gini, hitam, dan ini biru. Nah, ini biru ini bisa sesuai warna juga guys ya. Ini bisa tuh guys. Kayak keren kali ini guys ya. Oke, di sini saya mau menggunakan warna merah guys. Oke, di sini kita klik selesai guys ya. Oke. Nah, kita lihat lagi guys di sini. Dan di sini ada yang ini transparan. Jadi ini bisa transparan, bisa enggak transparan. Oke, di sini kita selesai guys ya. Oke, cukup mudah guys ya untuk menggantinya guys ya. Oke, di sini sudah berwarna merah guys ya. Tadi berubah warna biru, sekarang merah guys ya. Oke guys, cukup mudah, gambar lebih simple guys ya. Oke, semoga tutorial kali ini bermanfaat buat teman-teman semua ya guys ya. Oke, yang mau mencobanya, wih ini mantap kali guys pokoknya guys. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe ya guys ya. Oke, bye bye, salam tutorial.